Okey kawan-kawan, ni dah laman kedua . Dah laman kedua kita nak cuba masuk ke dalam laman sawit . Dah lama sangat tak mengajar . Dalam laman sawit ni. Laman sawit ni agak sunyi sikit . Jadi seronok sikit nak mengajar. Tapi kalau tak ada burung pun payah juga kan. Jadi sebab cuaca . Cuaca tak berapa nak panas. Jadi tak berapa nak galak burung. Tapi tak apa, kita cuba. Yang penting musim sekarang ni, kalau korang nak tahu, sekarang ni musim sewa. Jadi musuh banyak kan. Jadi hati-hatilah, kalau boleh jangan jauh dengan pikat kan. Kau pantaulah burung-burung. Okey. Tarpon. Tarpon on . Tak ada masalah. Tarpon on je. Buntat. Macam mana dia buntat? Seronok buat burung . Buat burung yang dah pandai . So kata bila kata kita bawa burung yang dah pandai ni, dia tak liar lah kan. Tak adalah payah sangat. Nak bawa pun dah mengelupur kan. So ni senang sikit . Semua harapkan dia bunyi je. Okey lah kawan-kawan, kita sambung balik memikat. So untuk kali ni kita on je lah video memikat, atas permintaan kawan-kawan semua. Terbaik. Letak tarpon . So kita on kamera. Cantik. Pasang bidai . Okey. Kita buat ni. Agak-agak dia bunyi lah. Tapau ke tak tapau, tak tahulah kawan-kawan . Tak mengharap pun tapau. Kalau ada, ada lah. Bang! Mana? Ngajar! Ngajar bubur bisu! Angkut dekat atas pelepah tu macam risau kan. Ni dia. Cantik tu. Ni tanam kat sana. Habis cerita. Gengga tak ada. Semut tak nampak dah semut. Okey kawan-kawan. Dua kantau dah siap pasang. Dua jebak dah siap naik. Jadi kita nak relax dulu, cari pot untuk kita tengok burung . Nak kutip buah sawit kejap. Mana tahu kan ada rezeki pergi mancing ke dekat kawasan Selangor. Nak cari buah sawit sikit. Ataupun ada aktiviti lain yang kita nak buat kat sini. So, terima kasih korang yang dah support nasi channel daripada dulu hingga sekarang . Apa saja aktiviti yang kita buat, bukan kata mudah nak buat video ni. Kadang-kadang bukan apa tau, bukan apa aku tak nak buat video masuk hutan kan. Kadang-kadang kita risau bila kata kita mikat ni, kadang-kadang alatan yang kita bawa, barang-barang macam kamera ke apa semua kan, nilai dia bukan murah . Jadi bila kata dekat kawasan rumah orang, adalah orang nampak apa-apa jadi kan. Sebab sekarang ni banyak kes macam biasalah, ragut lah, rompak, kita pun tak tahu kan. Benda kadang kita pun tak jangka. Sebab tu kadang-kadang aku suka main kat taman-taman, kat kawasan perumahan. Biarlah orang halau kita kan, tak apa, kita boleh cari tempat lain. Tapi jangan kena rompak geng. Sebab aku seorang . Tak ada geng. Jadi kata kalau kena rompak, menangis . Segala barang-barang kamera aku habis. So yang tu lah benda aku takut. Okay lah kawan-kawan . Layan.
Kita cari pokok yang rendah-rendah je, geng. Pokok yang rendah-rendah sedap, senang kita nak letak burung. Oh, bagus. Ha, contoh macam ni lah. Okey. So kita nak onkan kamera ya. Okey, kita buat naik buntat dulu. Main pokok rendah-rendah je. Agak pada bunyi lah buntat. Laman sawit ni bukan laman yang senang. Susah juga nak menaikkan. Musuh banyak laman sawit. Hati-hati lah korang. Ni kita bawa buntat ni. Okey, siap. So buntat dah letak. Kita nak letak satu lagi pikat. Kita bawa buntat ni. Buntat dah letak. Kita nak letak satu lagi dekat. Okey, kawan-kawan. Masuk laman sawit bisu terus lah. Langsung pikat pun tak bunyi. Berhutan pun tak ada. Kau dengar sendirilah kan. Sunyi dah sepi. Pikat pun tak bunyi. Monyok lah. Apa, berhutan pun tak apa-apa ada. Sebab tadi ada kera masuk. Ada kera masuk. Jadi burung nampak. Jadi cuak sikit lah. Macam ni lah laman sawit. Ada sunyi sikit. Tapi musuh banyak. Tu nak kena hati-hati juga lah. Tengok pikat kan. Jangan letak jauh-jauh lah. Selang dalam 3-4 pokok je kita buat. Kita pasang jebak. Takut nak letak jauh-jauh lah. Kan. Buatnya sekarang ada musuh ambil pikat. Jam. Yelah, tak mahu kan kita mungkin masuk ke dalam lagi kot. Kawasan Wasli sana kan. Okey kan kawan. Layan. Parit kat dalam ni. Ada jumpa satu parit. Disebabkan budak-budak ni pun tak nak bunyi kan. Jadi kita try casting lah. Tahulah apa hal korang kan. Cukup tak suka dia orang ni dengan laman sawit. Tak tahu kenapa. Laman biasa dia on tau. Tapi laman sawit dia tak nak bunyi. Dia orang steady je. Tak ada takut tak ada apa. Tapi tahulah.
Masuk sawit je senyap. Tak nak bunyi kan. Tak apalah, layan je lah korang. Harap korang bunyi dah kan. Try casting yuk. Nampak tadi macam ada barang. Adalah aku jumpa parit ni. Parit kecil. Ni kena nampak parit ni. Nampak tu. Sempat boleh main lah. Ada buih makan nampak. Ada buih makan kan. Maksudnya ada barang lah. Tapi tak tahu apa benda. Ikan ni. Ada ikan kat dalam ni. Ada ikan kat dalam ni. Dia sudah mengejar. Okey kawan-kawan, kita nak gerak lah. Kita masuk laman. Tengoklah kawasan perumahan ke, kawasan taman-taman ke. Sawit tak ada burung. Burung pun tak ada, pikat pun tak apa-apa nak bunyi kan. Jadi kita pindah laman lah. Rezeki kita hari ni nak tapau lah. Okey. Terima kasih yang support lah. Terima kasih support. Tu dia. Hari ni buntat lah, buntat. Hari ni boleh tapau lah, seko. Alhamdulillah rezeki lah. Nak tapau hari ni buntat je. Ini kira sisik 33 sana sisik dia. 33 sisik dia kawan-kawan. Tengok siap ada taji ke ni. Tu dia. Laman jerantut eh. Laman jerantut. Okeylah. Ada dah lesen eh, tak adalah kumpau. Okey eh, nak sedapkan hati, nak bagi seronok sikit hari ni kat korang eh. Adalah update untuk korang eh. Adalah orang kata update cerita kita main burung. Okey, terima kasih. Terima kasih adik-adik yang subscribe eh, yang support. Kita baik. Jumpa petang lah kot. Tengoklah mungkin ada aktiviti kita nak buat hari ni. Tunggu lepas ni lah.